Di Pahang, seorang penganggur ditahan pada sekatan jalan raya di kilometer 7 Kuala Lipis selepas cuba menyeludup dadah jenis syabu seberat 32.69 kilogram. Dadah dianggarkan bernilai 1.47 juta ringgit itu dijumpai di dalam keretanya. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, dadah yang dibawa dari negeri Pantai Timur itu dipercayai untuk edaran sekitar Lembah Klang. Hasil siasatan mendapati suspek sudah bergiat aktif dalam kegiatan pengedaran dadah sejak 3 bulan lalu. Hasil ujian kepada suspek ini yang rata-rata latar belakangnya mengenai kes dadah, berkaitan dadah, ujian negligenya adalah positif net dan mempunyai 4 rekod lampau berkaitan dengan dadah. Tambahnya, suspek yang mempunyai 5 rekod lampau pelbagai kesalahan jenayah direman seminggu. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Kebimbangan perbuatan salah laku cyber berisiko menggalakkan jenayah kola putih dan manipulasi.